Walaupun berita ini sudah tidak trending, tapi banyak yang tak bisa tidur karena memikirkan puyuter yang saling bermusuhan. Termasuk orang-orang ini yang bertanya, kenapa puyuter terbagi menjadi dua kubu? Ya, seperti yang Anda lihat, ada dua channel yang mirip, tapi tidak satu kubu. Yaitu channel Kok Bisa dan channel Kok Gitu. Di mana channel Kok Bisa berasal dari kubu positif, sedangkan channel Kok Gitu berasal dari kubu primitif. Channel Kok Bisa suka makan bakso, dan channel Kok Gitu suka makan nasi, dan kemudian menjadi tai. Channel Kok Bisa percaya bumi bulat yang digoreng dadakan, sedangkan channel Kok Gitu percaya bumi datar yang digoreng entar-entaran. Otomatis, channel Kok Bisa adalah elit global, sedangkan channel Kok Gitu hanya silit gombal. Untuk itu, mari kita kupas secara tajam. Setajam silit mambu tai. Pemilik channel Kok Bisa adalah Reja Arab Oktopian, karena dia adalah seorang rapstronot. Pengertiannya, jika astronot adalah orang yang terbang keluar angkasa, sedangkan rapstronot adalah astronot yang tidak keluar angkasa, karena dia adalah angkatan darat yang ditugaskan di bumi. Pekerjaan rapstronot adalah mengontrol asteroid dengan komputer untuk menghancurkan kubah stresial agar bisa ditembus oleh astronot. Sedangkan pemilik channel Kok Gitu adalah Taimin, yang merupakan adik dari Suparmin. Jika Suparmin bisa terbang keluar angkasa, si Taimin bisa masuk ke dalam bawah tanah melalui saluran jamban yang menuju ke septic tank. Tugas dari Taimin adalah menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan tai di dalam septic tank agar tidak basi selama bertahun-tahun. Kedua channel ini sama-sama lulusan dari universitas ternama, yaitu Universitas Sumber Waras dan Universitas Gawat Darurat, dengan gelar Profesor dan Doktor Anus. Perbedaan visi dan misi membuat mereka tak bisa bersatu, tapi biarpun kedua channel ini tak bisa bersatu, mereka tetap menjalin pertemanan. Biarpun bagaimanapun, channel Kok Bisa telah berhasil membuat fenomena YouTube lebih dari TV. Sedangkan channel Kok Gitu juga berhasil membuat fenomena YouTube lebih dari bioskop. Dan seperti biasa, matur sembah nuwun. Subscribe di sini. Nekra subscribe, tak pancal ndasmu.